Nah, selanjutnya ada info kuliner bagi orang Palembang, tentu tidak lengkap rasanya berlebaran tanpa menghidangkan pempek. Tidak heran jika kampung pempek 26 Ilir biasanya diserbu warga yang ingin membeli pempek dengan harga terjangkau. Hingga hari raya Idul Fitri, kampung empek-empek 26 Ilir Palembang masih diserbu pembeli. Pembeli biasanya memborong empek-empek untuk keperluan lebaran hingga untuk oleh-oleh pasca mudik. Kampung Pempek 26 Ilir menjadi tempat favorit pecinta empek-empek karena harganya terjangkau. Pada hari lebaran, harga empek-empek mengalami kenaikan. Namun, harganya tetap lebih murah dibandingkan di toko empek-empek terkenal yang berkisar Rp2.500 hingga Rp5.000. Keperluan apa? Buat oleh-oleh dan untuk makan sendiri. Makan sendiri ya? Untuk ya. Lebaran ya? Buat lebaran juga. Untuk lebaran. Ya. Biasa beli di sini ya, Pak? Sering beli di sini. Kenapa? Setiap ke Palembang. Oh, dari Palembang. Enak, Pak. Oh, ini dari mana? Kita dari Lubulinggal. Oh, dari... Bagi pedagang pempek di kampung pempek 26 Ilir, masa lebaran merupakan masa panen keuntungan. Dari harga 800 jadi 1.000. Ibu, jualannya? Ya ada lah, sampai 50-60%, 70% ada. Meningkat ya. Periode panen pembeli ini biasanya akan terus berlangsung pasca lebaran hingga masa libur lebaran berakhir. Setelah lebaran, pembeli biasanya didominasi pemudik yang hendak kembali ke daerah asalnya dengan membawa pulang empek-empek sebagai oleh-oleh. Beni Apriyadi, Dono Purwanto, Palembang, Sumatera Selatan.